بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب Kata haji berasal dari bahasa Arab yang artinya menyengaja atau menuju. Maksudnya adalah sengaja mengunjungi Baitullah atau Ka'bah di Mekkah untuk melakukan ibadah kepada Allah pada waktu tertentu dan dengan cara tertentu secara tertib. Adapun yang dimaksud dengan waktu tertentu ialah bulan-bulan haji yang dimulai dari bulan Syawal sampai 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Puncak pelaksanaan ibadah haji pada tanggal 9 Zulhijjah, yakni saat dilangsungkannya ibadah wukuf di Padang Arafah. Sedangkan menurut istilah, haji adalah sengaja mengunjungi Ka'bah dengan niat beribadah pada waktu tertentu, dengan syarat-syarat dan dengan cara-cara tertentu pula. Haji juga diartikan menyengaja ke Makkah untuk menunaikan ibadah tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, dan menunaikan rangkaian manasik dalam rangka memenuhi perintah Allah dan mencari ridhonya. Haji merupakan rukun Islam yang kelima. Hukum melaksanakan ibadah haji adalah wajib bagi yang mampu melaksanakannya. Hal ini ditegaskan oleh Allah dalam Quran Surat Ali Imran ayat 97. Kewajiban haji adalah sekali dalam seumur hidup. Apabila ada yang melaksanakan haji lebih dari sekali, hukumnya adalah sunnah. Hal ini juga didasarkan pada hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas sebagai berikut. Rasulullah berkhutbah kepada kami. Beliau berkata, "Wahai sekalian manusia, telah diwajibkan haji atas kamu sekalian." Lalu Al-Aqra bin Jabis berdiri kemudian berkata, "Apakah kewajiban haji setiap tahun ya Rasulullah?" Nabi menjawab, "Sekiranya kukatakan ya, tentulah menjadi wajib, dan sekiranya diwajibkan, engkau sekalian tidak akan mampu. Ibadah haji itu sekali saja, siapa yang menambahi itu berarti perbuatan sukarela." Syarat haji terbagi ke dalam dua bagian, yakni syarat wajib haji dan syarat sah haji. Syarat haji ialah perbuatan-perbuatan yang harus dipenuhi sebelum ibadah haji dilaksanakan. Apabila syarat-syaratnya tidak terpenuhi, gugurlah kewajiban haji seseorang. Para ulama fikih sepakat bahwa syarat wajib haji adalah sebagai berikut. Pertama, beragama Islam. Yang kedua, berakal atau tidak gila. Yang ketiga, baligh. Yang keempat, ada muhrimnya, dan yang kelima, mampu dalam segala hal. Sedangkan syarat sah haji adalah sebagai berikut. Pertama, beragama Islam. Yang kedua, baligh. Yang ketiga, berakal. Dan yang keempat, merdeka. Adapun rukun haji adalah perbuatan-perbuatan yang harus dilaksanakan atau dikerjakan sewaktu melaksanakan ibadah haji. Maka apabila ditinggalkan, ibadah hajinya tidak sah. Adapun rukun haji adalah sebagai berikut. Pertama, ihram.
Ihram adalah berniat mengerjakan ibadah haji atau umroh yang ditandai dengan mengenakan pakaian ihram yang berwarna putih dan membaca lafaz labbaikallahumma hajjan. Yang kedua, wukuf. Wukuf yaitu hadir di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah dari tergelincirnya matahari hingga terbenam. Yang ketiga, tawaf. Tawaf adalah berputar mengelilingi Ka'bah dan dilakukan secara berlawanan dengan arah jarum jam dengan posisi Ka'bah di sebelah kiri badan. Tawaf dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri di Hajar Aswad pula, dilakukan sebanyak 7 kali putaran. Yang keempat, sa'i. Sa'i adalah berlari-lari kecil antara Bukit Shofa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali, yang dimulai dari Bukit Shofa dan berakhir di Bukit Marwah. Sa'i dilakukan setelah pelaksanaan ibadah tawaf. Yang kelima, tahallul. Tahallul adalah mencukur atau memotong rambut kepala sebagian atau seluruhnya, minimal 3 helai rambut. Tahallul dilakukan setelah melontar jumroh Aqabah pada tanggal 10 Zulhijjah yang disebut dengan tahallul awal. Dan yang keenam, tertib, yakni berurutan dalam pelaksanaan mulai dari ihram hingga tahallul. Dari segi pelaksanaannya, ibadah haji terbagi ke dalam 3 jenis. Pertama, haji tamattu, yakni melaksanakan umroh terlebih dahulu, kemudian menggunakan pakaian ihram lagi untuk melaksanakan manasik haji. Yang kedua, haji ifrad. Haji ifrad adalah berihram dan berniat dari mikot hanya untuk haji. Dengan kata lain, mengerjakan haji terlebih dahulu, kemudian mengerjakan umroh. Dan yang ketiga, haji qiran. Haji qiran adalah melaksanakan haji dan umroh dengan 1 kali ihram. Artinya, apabila seorang jamaah haji telah memilih jenis haji ini, maka jamaah tersebut berihram dari mikot untuk haji dan umroh secara bersamaan. Setiap ibadah yang diperintahkan Allah memiliki hikmah dan keutamaan. Hikmah dan keutamaan tersebut, yang satu dengan yang lainnya berbeda, sebagai bentuk saling melengkapi dan saling menyempurnakan. Adapun yang termasuk keutamaan ibadah haji diantaranya sebagai berikut. Pertama, ibadah haji merupakan amalan yang paling utama. Yang kedua, ibadah haji merupakan bentuk jihad. Yang ketiga, ibadah haji mampu menghapus dosa. Dan yang keempat, pahala ibadah haji adalah surga.